Selain disibukkan dengan persiapan pernikahannya dengan Mbak Im Wong, belakangan ini Paula Verhoeven juga sibuk mengelola sekolah model bertajuk Supermodels Project yang ia dirikan bersama ketiga sahabatnya dengan tujuan untuk membekali bibit-bibit baru dunia modeling dan entertainment dengan berbagi ilmu yang bermanfaat. Kalau kita sih, para founder cuma pengen kasih yang terbaik aja, kasih sharing, kasih ilmu, dan kebetulan yang mau sharing itu emang benar-benar yang pakar di dunianya masing-masing, kayak acting, ada public speaking, ada Devendrick kemarin, ada Zizi, ada Agustin Ramli. Jadi memang benar-benar pengen langsung ketemu sama ahlinya gitu. Kayak aku pribadi pengen ngasih pandangan ke generasi muda sekarang, karena di usia-usia 18-19 tuh mereka memang mencari jati diri kan. Aku mau kemana nih arahnya gitu. Jadi daripada kita ini bingung-bingung, ya udah kita kasih wadahnya gitu. Jadi makanya di batch kita itu semua mata pelajaran kita dapat. Mereka dapat seperti ada public speaking, acting, psikologi. Dan sebagai calon suami, Mbak Im Wong rupanya juga terlihat turut membantu serta memberi dukungan untuk sekolah model milik Paula tersebut dengan berpartisipasi menjadi salah satu pembicara. Saya support dia teruslah, pastinya. Dari Kerlinya nawarin ke saya, mau atau enggak, kalau saya sih bantuin aja nggak apa-apa. Terus baru tahu di dalamnya ada dia. Lebih ke sharing aja ya, sharing pengalaman, sharing. Dia terkadang juga nanyain gimana saya bisa masuk ke dunia acting. Terus habis itu juga mereka banyak nanya lebih ke pengalaman saya sih ya, tapi juga terkadang juga dia menanyakan acting, karena banyak kan umuran mereka itu belum tahu ya arahnya kemana, karena masih antara 13 sampai 21 atau enggak 22, mereka belum tahu ke arah modeling atau enggak public speaking atau enggak ke acting. Kesulitannya cuman meyakinkan mereka sih arah kemana yang mereka mau, karena itu sulit ya. Kalau misalkan sudah kebayang maunya apa, lebih gampang kita untuk guide-nya.